Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Warganet digairkan dengan postingan terbaru mantan istri Alvin Faiz yang bernama Larissa Cho. Terlihat dalam instastory Instagram pribadinya, dia tampil tanpa hijab dan bahkan pundaknya yang mulus juga nampak dipamerkan oleh janda satu anak ini. Beredarnya foto Larissa Cho itu membuat publik berspekulasi dan mengeluarkan sebuah statement yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Biar fan lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut Larissa Cho pamer foto tanpa hijab dan pundak mulusnya. Larissa menuai banyak kritikan. Niat hati Larissa Cho ingin menunjukkan foto-foto hasil jepretannya di masa lalu. Akan tetapi langkah yang dilakukan oleh perempuan berdarah Tionghoa itu malah mendapat respon negatif dari netizen. Banyak dari mereka yang mengkritik perempuan berparas ayunan berkulit bening tersebut. Sebab menurut mereka bukan saatnya lagi memamerkan potret dirinya tanpa mengenakan hijab, apalagi sampai memperlihatkan bentuk tubuh tertentu yang membuat pikiran kaum Adam jadi melayang kemana-mana. Netizen singgung soal aurat karena sudah mualaf. Tepat pada tanggal 28 Oktober 2022, nama Larissa Cho kembali memantik perhatian publik. Hal itu terjadi lantaran perempuan kelahiran Cirebon pada tanggal 23 April tahun 1996 ini memperlihatkan penampilannya yang tak biasa yang kemudian membuat netizen menyinggung soal aurat. Sebab ketika sudah mualaf atau memeluk keyakinan Islam, seseorang itu dilarang menampilkan bagian tubuh tertentu, apalagi sampai mengundang syahwat. Mendapati dirinya hangat diperbincangkan, Larissa pun pada akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan jika fotonya yang tersebar di sosial media itu adalah potretnya saat masih kecil, yakni jauh sebelum menikah dengan putra mendiang Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham. Namun netizen tetap mempermasalahkan hal tersebut, dikarenakan sudah tidak wajar lagi mempertontonkan auratnya di depan publik dengan latar belakang agamanya saat ini. Ria Ricis mengaku gemas lihat masa kecil Larissa. Foto masa kecil Larissa Cho yang diunggah di Instagram pribadinya memang banyak mendapat kritikan pedas dari netizen. Tetapi meski begitu ternyata juga banyak yang memuji akan kecantikan dirinya. Tidak hanya dari masyarakat biasa saja yang turut serta mengomentari foto milik perempuan 26 tahun tersebut. Melainkan YouTuber sekaligus artis kenamaan tanah air bernama Ria Ricis juga meninggalkan pesan di akun Instagram pribadi Larissa. Di mana istri dari Tengku Rian itu mengaku gemas dengan potret masa kecil selebgram berdarah Tionghoa tersebut. Masa kecil Larissa Cho disebut mirip Livi Renata. Larissa Cho memang nampak cantik dan menggemaskan sedari masih kecil. Tak heran ketika foto masa kecilnya dibagikan di akun sosial miliknya memantik perhatian warganet. Terdapat dari sebagian mereka yang menyebut jika Larissa Cho mirip dengan seorang influencer yang tengah naik daun bernama Livi Renata. Hanya saja mantan istri Alvin Faiz itu tidak seseksi teman akrab Nope tersebut. Tidak hanya itu saja, ada pula dari warganet yang menuturkan bila Larissa mirip sekali dengan sang putra yang bernama Yusuf Alvin Ramadan. Okay, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Okay, terima kasih.